misalnya Pak Prabowo jadi pengganti Pak Jokowi, itu berarti sinyal Pak Jokowi. Sinyal Pak mendukung Pak Prabowo, Pak. Ya diartikan sinyal ya boleh, tapi kan saya ngomongnya juga nggak apa-apa lah. Saya ulang ya, bahwa yang namanya capres, cawapres itu disiapkan oleh partai atau gabungan partai. Nanti yang milih rakyat, bukan saya. Partai atau gabungan partai yang milih rakyat. Sehingga sekali hati-hati memilih capres dan cawapres.